Berita terkini, harga sawit dan CPO pada Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024. Pada Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024, industri kelapa sawit Indonesia menyaksikan perkembangan harga yang menarik. Berikut ringkasan dari harga sawit mentah dan crude palm oil CPO yang terjadi hari ini. 1. Harga sawit mentah CIF Rotterdam. Harga sawit mentah hari ini mencapai $800 per metric ton di pasar ekspor utama, yaitu Rotterdam. Terjadi kenaikan sebesar 2% dari hari sebelumnya. Peningkatan ini menandakan permintaan yang stabil dan potensi pertumbuhan lebih lanjut di pasar internasional. 2. Harga CPO FOB Belawan. Di tingkat domestik, harga CPO di Pelabuhan Belawan tetap stabil pada angka Rp11.000 per kilogram. Meskipun tidak mengalami perubahan signifikan dari hari sebelumnya, stabilitas harga ini memberikan kepastian bagi pelaku industri di dalam negeri. Perkembangan harga sawit dan CPO hari ini menunjukkan dinamika yang menarik di pasar komoditas. Para pelaku industri dan investor diharapkan dapat memanfaatkan informasi ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam aktivitas perdagangan dan investasi mereka. Untuk update harga sawit dan CPO serta berita terkait lainnya, tetap pantau informasi kami setiap hari. Sumber, Departemen Perdagangan dan Industri Kelapa Sawit Indonesia. Demikianlah berita terkini mengenai harga sawit dan CPO pada Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024.